Halo, kita Blunders. Kita dari Bekasi Selatan. Blunders tuh sebenarnya band ukulele ya. Ukulele band gitu ya kan sebenarnya. Ukulele band itu biasanya identik sama yang namanya kayak musik-musik Hawaiian atau enggak musik-musik yang folk dan lain-lain gimana gitu ya kan. Nah, karena gue Blunders nih ya kan, gue menamakan band gue ini Blunders. Jadi gue tetap aman mainin lagu-lagu yang terbilang bukan folk lah. Ya meskipun gue buat lagu-lagu yang folk juga gitu. Selamat malam ya, lu juga lah we ya. Kita semua ini suka yang namanya nongkrong di depan ruko lah ya gitu ya kan. Depan ruko itu biasanya itu banyak kejadian tuh. Ya di depan ruko itu biasanya kejadiannya itu yang paling kelihatan banget di depan ruko itu adalah kayak PT-PT ya nggak sih? PT-PT itu di lirik lagu, di lagu pertamanya itu di liriknya itu ditulisin kau berikan selembar uang warna biru. Nah kita karena jujur gue pecinta minuman produk lokal kan, dan itu ya anggur gitu ya udah. Jadi kayak ya itu lebih relate aja sih buat anak-anak tongkrongan yang suka patungan gitu ya kan. Dan itu ya kita gue relatein lagi sama tukang-tukang jamu gitu ya kan. Jamuan malam, tukang-tukang jamu gitu. Biasanya kalau orang minum jamu itu kan malam ya kan. Ya lebih ke situ sih. Referensi gue sebenarnya nggak ada ke arah ke situ ya sebenarnya. Jujur, gue penikmat musik gitu. Tapi gue jujur aja gue nggak pernah concern gue untuk arah-arah situ. Tapi karena memang gue basicnya ya gue anak punk gitu ya kan. Gue ngepunk lah, gue di jalanan lah gitu ya kan. Dan gue juga nggak benar-benar juga, dan gue juga masih nakal gitu ya kan. Gue pengen nih menyajikan musik-musik yang relate tapi dengan bahasa-bahasa gue yang nakal dan ya lebih relate lagi dengan gue gitu. Jadi maksudnya kalau untuk referensinya sendiri, gue sendiri tuh referensinya lebih ke Yukahan sama NoFX sih sebenarnya. Visinya si Blunders sendiri itu adalah si Blunders adalah kendaraan buat gue. Jadi gue nggak ngebatasin atau enggak, gue juga nggak mentargetkan gue akan manggung di mana-mana aja gitu. Selama gue mau jalan, ya udah. Misalnya gue mau jalan keluar kota, gue mau ngetur lagi gitu kayak tahun lalu gitu ya kan. Terus gue mau bikin sekarang kan banyak juga program-program gitu ya kan. Kita mau buatin, ya udah kita buat aja. Karena menurut gue ngeband itu ya kendaraan sih buat gue melakukan sesuatu, buat gue kemana aja gitu. Dan gue juga nggak menutup gue harus main di mana aja gitu. Yang penting gue main, gue manggung karena gue suka musik. Nanti kapan nikmatinya? Nanti kapan nikmatinya?